W Motor Extreme 150i Selamba. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni 7 Ogos 2021, aku bersama dengan member aku ni, Mr. Zamanku. Okay, dia pun ada YouTube channel, korang boleh follow dia. Hari ni aku akan follow dia pergi ke boleh kata light off-road lah eh. Then aku tak sure label dia, tapi aku rasa kalau motor FZ boleh masuk, should be light off-road lah. Kalau hardcore sangat pun, aku rasa motor ni tak lepas kot. Berapa bulan tak ride yang masuk aku proper ride macam sekarang ni. Takat ride pergi kerja, pergi kedai, beli barang. Itu je lah ride yang aku buat sekarang ni. Tapi hari ni aku rasa macam boleh lah follow member aku ni. Member aku ni dia menggunakan motor W Motor eh. Scooter ni. Ui, bahaya tu. Nanti aku nak review sikit motor dia kan, dalam hutan ni. Design dia kalau side by side lebih kurang macam Honda ADV lah 150. Tapi W Motor ni seperti yang diberitahu oleh owner dia, enjin dia menggunakan enjin Honda, Honda PCX tahun 2014 lah. Nanti kita tanya lebih lagi kepada owner. Kita tengok apa feedback owner. Jom kita tengok. Beli sikit apa yang ada. Terima kan? Ni lok apa ni? Ayam eh? Ayam paru udang. Ayam paru udang. Kerang, kerang dan sotong bagi dua lah. Alright. Kita dah masuk ke laluan yang benar ya. Jalan lama macam ni memang best ah. 9.20 eh sekarang. Matahari dah start naik. Tapi kita nanti akan masuk jalan hutan. So tak ada masalah sangat dengan cuaca yang panas macam ni. Lombong ke apa ni? Lombong eh. Ada lombong sini.
macam ada jeti tengah tu. Jeti ikan kot. Oh, tak ada. Boleh naik boat lah eh. Macam ada sampan lah situ. Okay, kita dah masuk ke jalan off-road. Sekarang kita follow je kita punya tour guide kita, Mr. Zamanku. Ian, tak ada orang. Nasi lemak pun dah beli. Air, roti, ha, complete. Jagi jumpa pot, kita makan. Tu sungai apa? Sungai ni kalau mandi ni sungai terbaik. Lupa pula anjing ni. Aduh, kau jangan buat gabrah anjing tengah-tengah nak off-road ni. Mau gear satu wheelie sekejap lagi ni. Ni belakang macam ada anjing. Belakang ada seekor eh, sedang menuju. Tak tahu dia nak pergi mana ni. Ui, jangan buat hal. Jalan gravel, batu-batu kecil-kecil macam ni. Tapi best lah, keliling dengan kehijauan hutan-hutan kat sini. Sejuk je rasa. Motor skuter ni pun, kalau korang boleh tengok, terlamba je belasah. Jalan-jalan macam ni memang tak ada masalah. Jom. Panas-panas. Okey, sekarang kita dekat area sungai apa ni kan? Sungai Rahsia nama dia. Kalau kau nak tahu. Okey, ini dua biji motor. FZ dengan motor W motor Extreme 150i eh, Ken eh. Fuh, motor padu Ken tu. Tu berhenti tadi makan kejap. Tak sarapan lagi. Ni dia punya. Cuma air ini, air dia agak keruh sikit. Mungkin hujan malam tadi. Okey, sambung perjalanan. Hari ini kita punya mod follow santai nama dia. Mana saja yang Mr. Zamanku nak bawa ni, kita ikut je. Sebab dia expert bahagian-bahagian off-road ni. Kita yang baru nak belajar ni, kita kena ikut sifu. Okay, first bukit. Jom. Ayan. Ini kalau duduk kampung, geng-geng kampung ni mesti membebel. Kau masuk tempat macam ni, baik kau pergi menoreh, dapat juga duit. Still manageable. Uphill, banyak batu, batu-batu kecil.
aku pakai FZ ni, tayar dia aku pakai tayar Corsa S eh. Ha, tayar-tayar Marhin. Janji boleh masuk off-road macam ni, okey lah. Tu dia member aku, Mr. Zamanku dengan motor W Motor Extreme 150i Selamba. Kau boleh dapatkan motor ni di pasaran eh. Tu dah ada demo depan ni. Okay, mantap kan? Relax lu. Mana checkpoint? Layan-layan masuk hutan. Okey, kita dah masuk single trail. Oh, best juga pun angkau. Angkau kayu. Tadi dah masuk off-road apa semua, dah minum, dah makan, dah layan air sungai tadi. Sekarang okey lah, boleh gerak balik lah. Jam dah pukul 1.40. Ngam-ngam lah, dah lepas zuhur dah ni. Balik semayang. Lepas tu duduk depan TV, buka channel Olimpik lah. Petang ni 2.30, Azizul Hasni Awang akan berentap acara Kerin. Helmet ni yang aku pakai sekarang ni, helmet ni bila off-road dia punya, sebab aku letak kamera kat depan ni tadi, dia punya wind flow aku tak boleh buka visor, so jadi wind flow dia tak berapa cun. Panas aku, menggelegak kepala. Kebetulan pula memang panas hari ni. So untuk next setup aku rasa kena letak kamera dekat tepi ni. Lepas tu baru boleh buka visor ni. So kalau bila aku boleh buka ni, angin masuk sikit lah. Kalau tidak aku tadi habis lah aku buka, gelas-gelas semua. Aku dah malas pakai lah, panas gila. Kalau dia constant speed macam ni, sekarang kita jalan 70-80 km sejam macam ni, at least kita ok lah. Ada angin masuk kan, tak adalah tertekan sekali apa ni, duduk dalam helmet ni. Ini helmet dah macam sauna. Macam ni sekarang ni. Hui, panas betul. Pukul 1.30 ni. Cuaca bukan biasa-biasa cuaca macam ni. Maklumlah 2-3 bulan jadi duduk rumah pasang aircon. Sekali keluar ride tengah hari, memang azab. W Motor Extreme 150i. Salah satu option untuk penggemar
skuter yang boleh pergi ke off-road, yang masuk ke off-road, yang mempunyai capability untuk masuk off-road dengan harga yang agak berpatutan jika dibandingkan dengan Honda XADV 150. WMotor offer the best option, one of the best option. Dia bagi complete dengan ABS depan belakang, all the accessories, contoh macam splash guard, mud guard, semua dia dah pre-install, factory bike, factory setting. So bagi saya tak perlu buat apa-apa pun motor ni, just dapat ride. Kalau nak perlu pun tambah crash bar ataupun tambah box ke untuk bawa sikit barang-barang, sebab dia punya compartment bawah seat very limited, sebab dia punya tank besar motor ni. Tank capacity lebih kurang 11 liter mengikut tuan motor, 11 liter. So quite besar, boleh pergi jauh juga dengan capacity macam tu. Top speed boleh dapat 100 belas-belas something, maximum I think boleh go nanti 120 kot. Sekarang kelajuan 90, angin kuat tak sure mic macam mana bunyi. Ok, sampai sini dulu video aku ucapkan terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.